ya, ini adalah kemasannya seperti ini, ataupun kardusnya seperti ini ya, ada logo Jayuan-nya. Oke, kita langsung aja buka. Nah, di dalamnya, sebelum dompet, menggunakan lagi cover ya, dari kain, ada logo Jayuan-nya juga, ada tulisan Genuine Leather, juga made in Indonesia. Langsung kita buka. Nah, bentuknya seperti ini, simple, minimalis, terus juga ada logo Jayuan baru ya. Nah, untuk finishing pinggir sendiri kita menggunakan sistem natural, di mana kesan kulit aslinya lebih terlihat. Untuk jahitannya sendiri menggunakan benang nomor 30 ya, yang kecil tapi rapi. Nah, seperti ini tampak dari atasnya. Lalu kemudian kita coba buka aja. Nah, tampak ke dalamnya seperti ini, ada 4 slot kartu di depan, 2 slot kartu tersembunyi ya, samping kanan dan kiri. Ini semua dibuat dari kulit asli ya, nggak menggunakan kain ataupun campuran bahan lain termasuk puring. Nah, bisa dilihat langsung, slot tersembunyi, ini untuk kulit semua ya. Kita buka untuk bagian uangnya juga, pastikan menggunakan kulit semua, tidak ada campuran lain. Ada sedikit perbedaan yang dapat ditemukan di produk terbaru ini, terutama di bagian atas ya. Jadi kita lebih memunculkan karakter kulit aslinya biar lebih terlihatnya. Nah, ini kita juga tidak menggunakan sistem jahit karena dipastikan kuat karena bahannya kulit asli. Sehingga secara tidak langsung dompet ini memberi pesan bahwa terbuat dari bahan kulit asli. Beda kalau sama bahan ya, kalau nggak dijahit ya pasti brodol ya pinggirnya. Oke, langsung kita ukur saja. Ini ketebalannya sekitar 1 cm ya. Dalam keadaan kosong, kurang dari 1 cm, sekitar 0,7. Untuk panjangnya sendiri sekitar 11 cm. Untuk tingginya sendiri sekitar 8 cm ya. Coba kita lihat dompetnya dalam keadaan diisi kartu dan uang. Di sini saya mengisi dengan 6 kartu ya. Nah, ini di bagian kiri slot hidden. Nah, ada satu kartu. Dua yang di sebelah kanan ya, slot tersembunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti inilah. Nah, ini sudah saya masukin uang juga. Kita hitung ada berapa mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dimasukin 11 lembar ya, uang. Dan posisi uangnya tidak nongol ke atas, juga tidak terlalu bawah ya, pas nih. Jadi pas posisi dompet seperti ini, uangnya nggak nyembul ke atas ya, masih slim ya, ketika dilipat juga masih slim. Enak banget pasti ini ketika berada dalam saku, dan ketika dibiarkan tetap ketutup rapih ya, nggak kebuka. Jadi pastikan nyaman lah, karena memiliki pola yang cukup baik. Nah, untuk membuktikan bahwa ini kulit asli, kita tes aja sekarang ya. Coba tes bakar aja. Langsung. Ya, kita bakar bagian bawahnya aja ya, biar kelihatan. Ya, langsung bakar. Tunggu beberapa saat. Nih, nggak ada bekasnya kan? Nggak ada bekasnya. Is panas. Duh, panas beneran. Nah, untuk warna sendiri ya, kita punya 3 warna. Yang pertama warna tan, ini warna coklat.
Kemudian ada warna hitam ya. Nah ini pastinya ready semua ya, dengan ukuran yang sama tapi warna yang berbeda. Tinggal kalian pilih aja mana yang kalian suka ya. Ini jenis kulitnya kulit sapi Article Crazy Horse Premium.